pengen pun itu dan dari pun itu long kampung ke Wasiatul Mustofa Rumiyin. Kami kemungkinan malam Selasa ini dan kami ini jatah akaman kita Wasiatul Mustofa. Ini ganteng barengan kali bukaan Safari Maulid yang tahun ini kok ini kita gabung lagi. Sikit-sikit edek kubung-kubung mungkin kubung taruh kali. Amin. Enten nopo toko awal yang diwini ini dapat keroyok-royok yang terdiri peringatan Maulid Agus Mekah. Enten nopo toko awal yang diwini ini dapat ini mau dibimbing dari pandangan ini pun pakai yang mengkulisin. Kita kata ini pun mau sholawat. Kita kata ini pun bertawasul datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kanti nyebut-nyebut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah-malah kita dipun bimbing kesarangan koyok-koyok itu bayangke kehadiranipun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rikolo kita sebagai mahalun dia. Kita diajari diri guru kita narikanipun mahalun dia ini kan sinambi bayangke kelahiranipun Rasulullah. Nek mboten iso bayangke kelahiranipun Rasulullah, yo bayangke kehadiranipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah, dengan rasa rindu kita pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok dadak kados ngoten wonten napa? Iki wong sakarepku kaben taun nglaturaken bahkan mboten bulan mau pun nglaturaken iku ya ra mung bosen. Aturakan datang panjenengan sang. Satu kali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pas jagungan kali poros sahabat ibu niki mungkin aturakan dua nopo jadi dua hadis dua peristiwa tentang dua kejadian. Suatu kali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pas jagungan kali poros sahabat niki terus metu nasihat nopo ya. Ngomong Dewi Alon itu jenengin apa? Bisi-bisi itu kan sih ngomongnya ngomong di sana ngomong Dewi Alon. Geremong, yes. Ini nih geremong itu ketoknya kok konotasinya elek. Konotasinya elek. Jadi Rasulullah itu dan itu paling pangan dikan yang jantarnya orang yang mendikan itu orang dikujuknya yang simpen-simpen. Jadi ya bergumam, ya gemeng, ya rapapalah, ya gemeng. Dawuhipun Rasulullah, gemenganipun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gemenganipun Rasulullah itu kata semakan, yang kan dicara Arab mungkin. Mata ulkiya ahbar wa anna alaihim bil aswaqin aqtar. Itu bulat balik buat orang itu yang beri yang terobol itu buat itu pun tujuh yang sama sepuluh nakutakan ini sangat jantung tujuh yang sama sepuluh yakin dengan kami itu rawa makanya kalau balik ini mata ulkiya ahbar wa anna alaihim bil aswaqin aqtar. Nek cara Jawa ini kira-kira ngeten nggih, supaya dengan kami mboten menelungi kula beberapa. Kapan yo kira-kira aku bakal ditemoke karo wong-wong sing banget tak tresnani? Kapan yo aku bakal ditemoke karo wong-wong sing banget tak tresnani? Wa ana alaihim fil aswaqil aqtar. Aku iki marang wong-wong sing banget tak tresnani kuwi banget oleh kangen nemen wong. Bahasa wong nek ngene iki. Banget oleh kangen nemen wong. Kali bahasa iki disebut kabil dua kali. Asbab kali atap. Banget oleh kangen, akar itu banget oleh akeh. Dadi panene bibul. Soro bahasa ini tahnon itu ribut. Gua nanti kaget ketemu bahasa ini tahnon. Kalau ikut tahun tua.
Rasulullah niku banget oleh kangen kalih wong-wong sing banget ditres. Nah, Rasulullah paling pangandikan senajan alon. Iki para sahabat niku mongkel. Para sahabat niku yo mireng. Sing akhire niku damel meri dene para sahabat. Nek cara-cara nek bahasa nek wong mriki niku lan mosok to. Nek rasane kalih kancane sing jejer. Mosok to kan. Awake dhewe iki ra termasuk wong sing dikandikan jenengan. Mosok to awake dhewe iki ra termasuk wong sing banget ditresnani dening Kanjeng Nabi. Mong kamongko yo kamongko. Rikala Kanjeng Nabi susah awake dhewe sing bantu. Nalika awake Kanjeng Nabi diusir awake dhewe sing ngancani. Nalika awake Kanjeng Nabi perang awake dhewe sing ngancani. Opo wae awake dhewe ngancani Kanjeng Nabi. Ini mosok awake dhewe termasuk wong sing banget oleh ditresnani dening Kanjeng Nabi. Iku nek cara bahasane wong mriku kira-kira mung digawe bahasa mriki ngoten. Usahane pun salah tunggalipun sahabat niki mantur dhateng Rasulullah. Awalatna bi abina wa ummina ya Rasulullah. Dengan tulis ini bahasa Arab itu nih. Kok ngantek kalimatnya diawali kanjeng sumpah. Niku berarti hati ini tuh saking berdebat nopo dari jengkelin pun. Jengkelin pun mereka mboten dianggap wong-wong sing banget ditresnani dening kanjeng Nabi. Sehingga sahabat ini matur dhateng Rasulullah diawali kanthi sumpah. Bina-bina wa ummina ya Rasulullah awalasna bi'ahbabikum. Demi bapak kula lan ibu kula ya Rasulullah. Napa mboten kita-kita niki lah tiyang-tiyang ingkang panjenengan tresnani. Napa mboten kita-kita menika lah tiyang-tiyang ingkang panjenengan tresnani. Rasulullah paling dahulu. Rasulullah paling dahulu. Antum ashab. Antum ashab. Nek cara bahasane iki rada guyon sithik ngono ya. Ora, awakmu iku ora termasuk kuwi. Awakmu iku termasuk antum ashab. Kalian semua itu ya sahabatku. Sedang mereka orang yang sangat aku cintai dan sangat aku rindukan. Kemudian Rasulullah orang yang sangat aku cintai dan sangat aku rindukan adalah mereka orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah ketemu dengan aku, tapi mau mengimani aku Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini awak ini kok dipimpin dari panjang itu tak kaya berisim. Menunjukkan rasa kerinduan kita pada Rasulullah, kecintaan kita pada Rasulullah jauh sebelum hari ini. 1400 tahun yang lalu Rasulullah pun mengiklankan, mengikrarkan, memaklumatkan pada para sahabat bahwa kita-kita ini semua orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah tapi mau mengimani Rasulullah niki wong sing banget ditresnani lan dikangeni dening Rasulullah. Nah, iki urusane iki siji. Awake dhewe niki wae gedhek-gedhek niku napa mengimbangi kangenipun Rasulullah, mengimbangi kecintaanipun Rasulullah dhateng kita betul. Niki niku mau entene wong niku nek saged istilah niku dalam berperilaku menunjukkan rasa cintanya pada seseorang. Iku orang kleru cara mengekspresikan rasa cinta. Iku nalikane wong niku kudu kenal kali wong sing ditresnani. Wong niku nek ora kenal kali sing ditresnani, karepe niku nuduhke rasa tresnane, yakin dereng mesti niku wau dadi perkara sing remen iki. Saged ugi malah ngajur iki. Misale pun jenengan bar ngaji dipanggani. Jadi kudus, kudus, pasti kudus seneng karena bocor luhure kalau orang tua karena luhure. Akhirnya saking jenengan semangat itu motor saya dua simbah. Akhirnya mulai parah bawa orang kesenangan, kucingin marne.
juga bener ini. Jadi saking diri kepingin ya, tutupi rasa senengnya tinggi sih baik, baik disowani gawak iman mantis. Padahal sih baik ini kira untungnya pun tak kafe. Kira-kira baik itu tidur lagi mantis. Berikut. Apa yang dimut-mutan? Dimut ngalor, hidul, maju, mundur, selesai kaya bal-balan, itu kepleset lo kukiri lah. Alhamdulillah. Jadi waktu itu nek orang kenal sing dipres nanti, bisa jadi mengekspresikan rasa cintanya, ekspresi rasa cintanya, justru berbuat ketidaknyamanan, tidak ketidak senang. Gitu. Ya Allah. Kami contoh mawon yang ngapun nanti. Kami contoh mawon. Pulang kukun produk tahun lorong dan ketemu kali kontrol pulang. Singkun koyo satu lagi. Singkun ribe itu secara berdiri pun sukses. Secara berdiri pun pun sukses. Lebih parah ni tekan karangan. Jeluk lori biasa. Koyo tak kontrol. Ayo kak, mumpung ketemu. Awak mesti dulu karatan. Ayo saja makan karaku. Karpe itu yang menyenangkan. Karpe yang menyenangkan. Belum. Ini sebulan ini konsekuran itu rapatnya kenal kali itu. Rapatnya kenal kali itu. Perkembangan ini kaya nopo di kurang. Wah, kita kalau tumpahin motor yang ngapit, terus, terus, bablas, dan itu mandekin itu dengan sate kambing paku. Tinggalnya sate kambing, langsung dia pakai telur sate kambing bawa pada sisi. Gak pakai telur pun macam macam itu. Ayo nggak di mana nggak ini. Mumpung aku ketemu langsung ketemu karaku, aku kepengen makan bareng karawal. Nah pulau itu naik ke sana tapi sangat kecil. Jadi pulau itu naik ke sana aku sekarang. Jadi rencana gue lalu ketemu gue mengekspresikan rasa senangnya kepinginan itu nyeneng-nyeneng di gue antaranya saya suwi raga ketemu di terakhir makan sate ini di gue aja sate kambing ini jari ini paling enak sekarang aja jari ini gue raya kambing sate gue akan lebih rasa ini ya Allah loh sebenarnya ini kan ini aku ya jadi ini dunia tapi ini sih nanti iki iso diakusi mlebu tapi nek tekan jeruk rasa nek iki wedhus mesti terus-terus karo kancane jan mlebu kabeh mesti jenengan mlebu kok. Wah, lan mesti ngono nek ra tak jagrene. Lan iki kan iso terus iki. Artinya ketika kita tidak mengenal siapa yang kita cinta, bisa saja ekspresi cinta kita kepadanya ini justru berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ngeten nggih. Mila niki perlu kita niki mengenal siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu koyo apa? Supaya mungkin sama diri itu elektris lo datang Rasulullah itu ya tenangan kita dibantu, ditunggu dari Rasulullah dijamin surga kita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa mengekspresikan membalas cinta kita pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kecil sehingga menurut ini yang nanti apa yang dirangkir Rasulullah itu datang Rasulullah kebiasaan kebiasaan masalahnya apa? Allah itu diwinti pun banget-banget boleh dibuntungi dipilih di sini Allah subhanahu wa ta'ala dan dimenungso sing jadi umat di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senajan ora ketemu yang ditresnani dan dikangen di sini Rasulullah wong sing ketemu satu dino malam sing ora kabeh ditresnani kali Rasulullah sing satu dino ketemu malam itu kan sing akhirnya itu ya malah orang Kristen kali Rasulullah. Nah ini lah berjalan sama ini kerjaan yang lain juga mengkarenanya mengisun dua ini rasa Kresno datang rasu. Nah lu ini perlu ngikut lu kepingin ngilu tanya
Niki wong siji sungguh paling tanggung jawab. Sing nomor kawih iku kedadosanipun wekdal niku pas salat Jumat. Pas Jumatan Rasulullah niku nembe khotbah. Kita kudu ngerti nek padha khotbah niku biasane nek padha ing lingkungan Nahdlatul Ulama niku sinten memperlakukan dua kali ada. Itu saat dari konteks muda mesti dimimpin oleh jamaah. Supatus nopo, supatus boten wawan pangandikan rikolo otik nembi mausakan kubah. Mesti dipertanyakan dengan ini. Sebab itu nopo nek nanti ngomong ngiriti kantani sekarang menengong. Niku mawon ganjaran Jumatane ilang. Wah, nek ora tak Jumatan wae. Nek ora Jumatan kuwi ora oleh ganjaran tambah dosa. Nah, kepasa dene iki mangan. Aku dianggep enteng dengan iki. Niku ngelike kancane sing nembe ngomong kanthi set meneng wae. Gus meneng. Niku mawon kala Jumatan. Jika ada pahala Jumatan diberikan pada. Nah, begini. Waktu ini pun rikala Rasulullah nembe tengah-tengah khotbah, cuma dengan kuwenten wong sing ngadus saking kubro. Jadi ya malah wong ndusok-losok ngoten mawon. Ujug-ujug moro ngene, mlebu masjid kalih nadek matur dhateng Rasulullah. Oleh matur dhateng Rasulullah dengan dibahasane wong desa kan. Ya Rasulullah, maka sa'ah. Jadi ujuk-ujuk tengah-tengah korban itu wong itu lalu jerumpul macet matur datang Rasulullah kanti suara sing banter. Ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Jadi masa keluarnya awal itu dia bulat balik diuten berdiri kali iya. Awal zaman dia itu ya pun diuten berdiri kali iya. Lalu wong desa ini kok mulai ini matur gak terus ke tengah-tengah korban. Ya Rasulullah, matasta kapan kiamat? Antek sahabat-sahabat sing liyo sing nembe ngrumutke khotbah iki wae. Iku kok mrenak kabeh sapa sing wani-wani medhot khotbahe Kanjeng. Nah. Kanjeng Nabi mendel boten jawab. Bali iki mulai. Ya Rasulullah, makasakan sampai diulang tiga kali. Dari itu dibaleni ping telu Kanjeng Nabi terus jawab. Nek cara bahasa ini, jadi nek kalau terus di bahasa Arab dengan malah bahasa Arab dan ini yang bahasa Jawa mana? Jawab itu Rasulullah katakan. Tapi kok wani-wani nek cara bahasa ini begini? Kok wani-wani men takon kiamat tekane kapan itu modalmu apa? Ya, kau yang baik diri. Modalmu apa? Piandermu apa? Kok ngantek wani-wani pun awalmu itu takon ya. Kiamat itu tekane kapan? Wah, kita ngerti ngeten niku ya jawab. Nek perkara salat kulon kuwi seadanya. Nek perkara liyane ibadah-ibadah liyane kulon kuwi seadanya bahkan cenderung kurang nggenipun kulon ibadah. Modal kula namung setunggal ya Rasulullah, rasa Kristo kula dhateng panjenengan. Rasulullah bilang jawaban pada suatu kata itu kasih paling tahu. Yuk sanul maru ma'an ahab. Wong iso ben bakal dikumpul ke karo wong-wong sing ditresna. Artinya ini awal diwinti walau dibimbing di depan yang pun tak jayu krisis. Bagaimana mengekspresikan rasa cinta. Terus akhirnya mungkin boleh kita selama 12 hari akan dikenalkan lebih jauh tentang pribadi pun Rasulullah yang memang benar-benar menjadi teladan, muka-muka kita siapa yang dimiliki iso benar-benar wujudi rasa Kristus kita dapat Rasulullah dan ekspresi kecintaan kita pada Rasulullah ini muka-muka orang dianggap perkara yang dianggap Rasulullah ini malah bosan dengan itu kita meneladani dan berkata akan Rasulullah.
12 hari. Ibu ini memang aku kan Rono ini lebih awalan ya. Ibu mawar dan dibukaan gue tak bahas dia lembut mawas ya, kakak menikulin ya. Izin kita laksanakan mungkin-mungkin dengan sami tetap sehat, tetap longgar. Sakit sami hati buat ketiga menikah. Yun banget pun. Moga tinggal dengan nopo yang biasa kita wawas wonten ing malam selasa. Isinipun wasiatipun Rasulullah. Ingkang naskah fotokopianipun monggo dipun bika wonten ing halaman 50. Nggih. Niki kapan lho. Ya Ali. Sing ana kuwi niki. Insyaallah tetep nyambung senajan niki jenengan boten ngikuti secara insyaallah tetep nyambung. Ya Ali, tabatun min umati fil jannah. Ya Ali ngertenono, ono pitung golongan sangka umatku itu dipesthike nebus swarga. Jenengan kepengin nebus swarga napa kepengin dadi penduduk neraka? Mlebu neraka napa dadi penduduk swarga? Saya pun istighfar, saya pun langganan. Jadi KTP ini bukan KTP suara. KTP ini bukan KTP suara. Ya Ali sabasun min umati fil jannah. Tujuh golongan dari umatku besok pasti akan berada di surga. Pertama, sing nom-nom. Tolong di rumah kita nanan ini. Sabun tak ikut. Lagi bungun, Allah ini sih pertama kali disebut itu sabun takibut. Biar orang sing sih nom-nom ning mengenke taubate marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nom kok wis gelem taubat. Lah ini isih nom kok gelem taubat. Niku dening Rasulullah disebut sebagai golongan pertama dari umatnya Rasulullah yang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lah kok menak kuwi wong ngenten bagian iki. Nek kula kok dereng nom iku kok sing bocah, lah iki kan persiapan. Kangge persiapan. Aja ngantek dengan duit. Duit dasar kecil di masjid, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk neraka. Oh iso. Saya panggil itu nopo, nopo iso. Ung poya-poya, poya-poya ini jengkel mau jengkel tua. Karena ini udah pikir tidak bisa seneng, ya. Jika bisa seneng, ini aku rasa seneng. Ini dengan tersebut, seneng-seneng mereka beri nandakin dengan tersebut susah. Kalau enggak bisa seneng, kalau enggak mau ikutan, tapi dengan orang susah, ya kan ini butuh. Jadi dengan perlu piknik, mereka beri berpiknik, kok boleh seneng nanti berarti selama ini diakibin dengan susah. Ya. Lah iki lho. Iki ya. Iki ya menikah. Bocah nom sing dendam marang. Wa man tasaddaqa sirron sing nomor loro nggih menika wong sing gelem sedekah kanthi sir ora diketok-ketokke marang liyan. Sinten kemawon sing duwe kebiasaan seneng sedekah ora diketok-ketokke marang liyan. Konangan ya wis dene ora dipamerke. Ora niat diketok-ketoke, ngoten nggih. Ketok wong ya wis ben. Masalahe nek jenengan ajeng sedekah kok ajeng ketok wong wis dadi rasido. Akhire jenengan ora tau sedekah, sampe jenengan konangan wong terus. Ngoten nggih. Sing penting ora sah diketok-ketoke. Perkara konangan wong ya wis ben, aja ditunggah. Aja dibatalke. Niku rahasia nipun sedekah sing kados mekaten.
nek pengine golek dong ketok pro nek dong ketok antane mulai mlebokke kotak 5.000 10.000 20.000 ning nek dong ra ketok antane wadang ku sing mlebu yo 500 rupiah wadang 100 rupiah wadang gayane bro dijine lewat ning ora mlebokke apa alhamdulillah isin duwi rasa isin ya muka-muka menyesal ini bukan berarti yang bersedekah secara terang-terangan itu perkara yang salah itu betul apa itu yang itu selamat nalikannya sodak poin itu orang itu kita ini jenengan bisa kaya Sayyidina Umar bin Khattab bisa kaya Sayyidina Umar bin Khattab jenengan sodak poin anti poin rakok Sayyidina Umar itu sodapah dikitapin 50% harta kekayaannya disumbangkan untuk perjuangan Ibn Rasulullah Muhammad SAW. Dikitapin apa? Wonten ulama sing goro-goro ora sempat jamaah sholat asar goro-goro ngopeni sawah itu dikitapin dari para sahabat dan konco-konconnya ngerkenong lagi mau banyak aku goro-goro mengurusi sawah sampai akhirnya sempat sholat nasar jamaahnya mesin saya ini sawah singgah jadi aku melari pak jamaah tak sodako dia kalau kepentingan rumah ini rantanya kaya ini jenengan uang ngerti gak? Ini gantung-gantung itu kira-kira bantuan kabeh masalah itu kalau mau dibikin itu ragu lino jamaah ngasar maksud uang kan isi ya isi usah non ting nekuni sobat ting nomor uang ting gelem sobat anti rahasia boten di jepot ke soke ting nomor teluan begini ngaku dan isinya waman yuhati sholat duha wong ting kulino sholat duha riyen iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menate rada dipaitu kalih Nabi Musa alaihi salam. Rikala Isra Mi'raj pun bola-bali dikorting akhir kan akhir bentuk 5. Sehari semalam 5 waktu. Tesih dipun dangu dening Nabi Musa alaihi salam. Pripun ikang tuh korting saat ini dados pinter saat ini pasihkan lagi paling ini gansal bekal saben di sungguh di soal kali Nabi Musa langsung hari matur dari Nabi Allah umatnya jadi kan buatan kuat yakin menungso yang paling rosong itu umat gitu loh dan disrosel itu menungso yang paling rosso secara fisik umat pulau malon akan sholat sedinosor ngipeng limo itu rakuat ngomong oleh umat ini dengan ini kan diberi masuk angin kan minan sirik masuk angin ya ini dari ini Pak Bupati karena nyanyi itu ngomong itu orang diberi itu gampang masuk angin ben rakuat kok masuk angin yang penting orang masuk aku meliuk ya nek enten wong sing terus akhire tekun salat duha yakin lima wektune ya mesti dilakon. Anten lho ya. Salat duha iku sunah. Nek cara pakaian niku dasi. Nek cara pakaian ngendakan iso niku sagu hukume sunah. Sing penting niku kakoke lah ngeten lho. Dene salat duha nek dilakoni kok iman kudune ditinggal itu berarti sabungan ra karo kali jalan. Apa yang penting kudu salat duha tapi salat iman kudu ditinggal. Dulan niku lho. Nek nganti enten wong kok nekun di salat duha iki wong berarti iman kudune yo beres. Nanti nek sok-sok duwe kawanan ra apa-apa. Nek tetep dilakoni kan. Singgatan niki mau jenengan niki dibanggakan oleh Rasulullah. Contohnya ada Musa, ada Hasan, ada Ingatan.
umatku tidak ragukan kemampuannya untuk sholat. Nyatanya umatku sedih seperti sholat 6 waktu. Sehingga tidak ragukan kemampuan untuk sholat 5 waktu, ternyata mampu 6 waktu. Mula bukan aneh buat dengan pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memastikan orang-orang yang rajin sholat 5 dikumpulkan hadir jadah. Sehingga merpapat wa mengkana lihat umatihi awan alaihi min papati sholatin. Ini rata-rata kehidupan panjang dengan kami. Sehingga sopohongin narikane kelangan bondo dunya ora patek sedih koyok ini sedih ketinggalan sholat. Ini koyok lagi kita apa nih? Ini rata-rata yuk biasa lah ya. Jadi kelangan bondo ya susah, ngeten nggih. Ning susahe tidak melebihi susahnya ketika ketinggalan sholat. Wong nek ketinggalan sholat susahe ngumpuli kelangan bondo iku dijamin dening Rasulullah dadi penduduk surga. Ning apa ya? Ketoke ana iki. Ya Allah, nggih. Nih, puan, latihan saya sudah. Ini sholat yang mantap. Nih, mahal iman. Ketinggalan sholat jamaah bareng kawe iman. Ya Allah. Ini kan pengen-pengen sholatan Abdullah bin Umar. Lo jamin kapok sholat. Sahabat Abdullah bin Umar, ini pun nalikannya menemani tamu dan makin menemani tamu. Kamu ini lah kudur-kudur, nanti tekan ada misa, nanti tekan komat misa, nanti tekan rampung sholat misa, kamu ini berikut. Akhirnya, dan kamu ini pun bareng kudur-kudur, dewa itu cepat-cepat hati-hati tidak masjid. Loh, menopo isi kumatan ono makmum yang mau kelak, sehingga kita mulia kumatan jadi makmum yang makmum kelak. Kamu ini kok sebulannya pun, sampai kabeh mundur sholatnya pun berampung kak. Akhirnya sak desa dihubungi dari rumah ke rumah digodhog isi-isi sapa sing durung sholat misa. Sebulane pun sholat misa kabeh. Akhirnya bali muleh tekan rumah sholat misa dibaleni ping 17. Guru-guru kepengin ngoyak ketinggalan jamaah misa sing anti jamaah iki ganjarane ribet itu. Ikut akhirnya sholat saya dilakoni dhewe piting itu likur ping papat berarti 110 rakaat. Dengan sebab ini kok sholat saya 110 rakaat yakin besok akhir. Besok mas besok di sholat ini. Mereka nopo kakean sholatnya pun 110 rakaat. Tapi 20 menit kakean itu mulai bergerung apa mulai yang katakan sabus ya bangun dharma aina humin khasyatillah yang lebih kan ini gancar nomor 5 sing nomor 5 bangun dharma aina humin khasyatillah wong sing sakit lipatin iku nangis krono pedi dateng ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan kan ini konco-konco sing wingi-wingi nopo biyen-biyen aku nglakoni dosa gedhe. Dosane gedhe dengan iso mantahan. Carane pripun ditobati kalih dilingene umpamane dosa kuwi ora dikapura dening Allah, gawe rekasaku mlebu neraka. Suwe-suwe mlebu bareng neraka mergo dosa sing ora dikapura, itu mesti kok tenan. Berarti nanti si mergong peji marang sesame Gusti Allah, marang kuasanya Allah, marang akhirnya ya peji marang Gusti Allah. Jangan-jangan di sekalipun mergongis tahu makom itu dosa. Jadi dosa menjenengkan maksiat menjenengkan si tahu tahu dilakon itu iso manfaatnya menjenengkan iso menjadikan itu menjadi pemicu bagi kita untuk bisa takut kepada Allah. Sekarang itu so, aku nggak bisa. Satu-satu di luar istighfar tahunan, waktu itu di Singapura, tapi ayo, waktu itu sih nggak bisa.
Nomor siji tahnom sing gelem to tobat. Sing nomor loro sedekah sing boten diketok ketoke. Sing nomor telu wong sing ahli salat duha. Sing nomor papat sing nalikane kelangan bondo ora luwih susah daripada ketinggalan jamaah salat pisan. Pondhikan iki wau. Apa sing nomor 5 nggih menika wong sing mripate saged nangis krana wedi dhateng ngarsanipun Allah. Sing nomor 6 wa man za'ama ulama fi majalisihi. Wa man za'ama ulama fi majalisihi. Sing nomor 6 nggih menika wong sing urun wong sing seneng bareng-bareng kalih ulama nderek majlise ulama. Sing seneng melu ngaji bareng kalih ulama. Sing seneng melu lungguh bareng kalih ulama. Sing seneng resepsi bareng ing ngriku ulama ana sing ra. Penak era kalu kan. Ya Allah. Kunti kan lah konten. Sing nomor 7 yang ahli man arsyadal a'ma bidati. Man arsyadal a'ma bidati yusroja ayam rupiah. Ya ahli man arsyadal sopohai siapapun orangnya yang memberi petunjuk al-a'ma pada orang yang tidak tahu arah. Sing ora mudeng sing ngendi bahasa wong buta. Wong sing nuntun wong buta sehingga iso mlaku dalan sing bener. Oleh nuntun biyadi yusra kanthi tangan kiwa ja ayaminu huti yaminu benjan wong niku bakal teko ing dinten kiamat mengulurkan tangan kanannya untuk membimbing orang yang telah membimbingnya di dunia hiwau dan di membimbing menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek jenengan kok iso hafal Fatihah. Fatihah makmur lagi wong sing dereng iso salat ayo tak ajari yo. Ayo tak ajari mbok kita ajari Fatihah. Kok ben iso salat. Wis awan kan nek bareng-bareng ning masjid isin kok ketinggalan karo kancane. Takrifat wis takparani ning omah tak ajari Fatihah. Mun nek bapak kuwi tak ajari salat artine wong niku menuntun orang pada jalan kebenaran sing maune ra iso dadi iso mergo itu besok dia kiamat iki wau pahalanya akan diwujudkan menjadi penuntun bagi orang yang ngajari wong sing ora mudeng dadi mudeng. Alhamdulillah. Kunci mulai begini. Anginnya sekut sekut sekut. Sisa mudah pulau mudah. Oke lih. Jadi masjid terakhir. Terakhir saking buku ini mungkin kamu tak punya. Mulai dikerol masjid terakhir pulau lah. Sesuatu terakhir mau ke masjid mana yang terakhir? Ya Ali idakan al insan mutisakarat fil maut. Yani idakan al insan mutisakarat fil maut. Yani nak kenal menungso itu nak pas jumpa karu maut. Ekor jumpa pun lelaku. Lelaku tu biasanya awalnya king budi, king sirang atau king sijil. King sijil ya. Cocok. Kali karena dikali pun Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna ma fasilahu tusallimu ala ba'dih.
Nek pun lelaku sakaratul maut, iku ruas tulang yang sudah ditinggalkan oleh rohnya, oleh nyawanya, iku sebelum hilang benar-benar ditinggalkan roh, iku memberi salam pada jejeri. Assalamualaikum. Aku mati nanti. Nah ini untuk proses adonnya aku mati. Mungkin kita boleh. Jadi tinggu itu jempol, ya. Ini memberi salam pertama kali. Assalamualaikum, Mbak Indi Mutu. Aku mati ini. Mungkin lebih jempol, nyamuk lebih lebih. Assalamualaikum, Indi Mutu. Mudah-mudahan itu enggak. Jadi akhirnya kabeh-kabeh ini semua ruas tulang di bawah saling memberi salam pertama berantai. Dan pun salam berantai rampung. Ini inang lagi, wah inang. Bagaimana syaratun baidok? Nah, ini lho duit. Ini gua menunggah. Kadus makatamu di rambut putih. Uangnya peneliti waru, sadarnya total tadi putih kabe. Kesehatan irangnya sedikit di luar. Ibu pun mengayuh salam dari sini. Assalamualaikum, ini mut. Betul. Sebut kabur, nanti mati. Assalamualaikum, munggu-munggu. Alhamdulillah, antum selamat ya berkat ya Allah melalui nabutan dikibau karena mereka istilahnya memberikan salam perpisahan. Ibu yang beri salam perpisahan pasti rasanya semedot. Nek semedot itu mesti kok kok nanti kok mati itu mesti kok roh kare. Ya Allah, kok giling-giling itu apa ya? Yang tadi kan kau tujuh golongan sing mlebu swarga ya. Pun jenengan wong iki dhewe nek sis moto dadi sahno mboten nggih nekuni tobaté. Sopo-sopo ra kudu siji. Akhire napa duwe pas betul. Mbok menawa sing diluput sisine dicanda. Ya Allah. Ya Ali, ya Ali, ifat wasiyati. Ya Ali, ifat jagane wasiati wasiatku ini karena habib Tuhan kaya gini oleh Joko Insun yang wasiat wasiat mau an Jibril saking Jibril an Rabbi saking pengiran Insun Allah subhanahu wa ta'ala takut dasar asmahu wa la ilaha huyu an orang pengiran saktiyane Allah alhamdulillahi rabbil al-fatih alhamdulillahi Alhamdulillah. Kutusibun mengenaibun Syekh Abdullah Sya'ron dengan kita ibun Kutusimawni dan mengenaibun Syekh Jafar al-Bazzah diingkan serahkan untuk kita ibun maulid kita bahas mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan mati rahmat mati rahmat mati rahmat dan kita ibun paling ngabuk berikut dan paling kebajan kamu lihat dan saya ibun Allah ridho dan saya ibun berdasarkan dengan kita ibun Al-Fatihah. Nunggalkan keimanan kita dan kekasih kita sendiri.
kebangkitan di Allah Subhanahu wa taala. Mari kekuatan dan kita sehat, bangsa memperbaiki sholat kita dan bersih kehidupan kita dan bersih amal-amal yang kita sehingga tambah kita tambah sempurna, tambah kita tambah saing dan pun kita sehat dalam tambah kita berubah dengan produk kita lewat kuningan pun para kuningan yang sedang Al-Fatihah.